Kami bawa hidup kami kepada-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami. Apapun yang sedang kami lewati, apapun yang sedang kami gumulkan, kami berserah ke dalam jalan-Mu, ke dalam rencana-Mu. Kepada-Mu Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup.
Selalu
Akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu. Masa depanku terjaga di tanganmu. Ku aman dalammu. Katakan ajarku berserah. Ajarku berserah. Kuasai mataku untuk melihat Tuhan bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, terang jiwaku sebab kau besertaku. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu. Masa depanku terjaga di tanganmu. Sungguh bersyukur kami bisa mempercayakan hidup kami kepada Tuhan yang berkuasa, Raja segalanya, Tuhan yang berdaulat, yang adalah Bapa kami, yang adalah Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang berkuasa. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu. Kekuatan kami hanya di dalammu. Kekuatanku di dalammu.
terjaga di tanganmu. Mari kau yang mau berserah sama-sama katakan, selama kami hidup Tuhan. Percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidup-Ku. Akui kuasa-Mu. Ku seru you my life. Oh.
to walk with you. Hold me close in your arms. In your arms, oh Jesus. Lord, I want to be with you. This we believe, Lord, in your presence. Declare it, church, I will trust. I will trust.
Hidup setiap kami itu. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang, yang ku pegang, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku yakini
Betapa ajaib karya-Mu, betapa indah perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami percaya dan kami tahu bahwa kami gak bisa tanpa Engkau. Dan inilah pernyataan hati kami, Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, 60 Minute Worship kali ini kita akan membahas tema tentang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita yang pada saat ini bertanya-tanya dalam hati kita, kemanakah hidup ini akan melangkah, apa tujuan hidup saya, kemudian juga apa yang harus saya lakukan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tentu saja jawabannya adalah ketika kita berjalan dalam hidup ini, kita harus berjalan dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Mari kita buka Amsal 3 ayat 5-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita menjalani hidup, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus percaya kepada Dia. Kita harus percaya dan bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita juga harus mengakui setiap langkah hidup kita, bahwa setiap langkah hidup kita ini adalah harus bersama dengan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Dalam Amsal 3 ayat 5, kata percaya dalam bahasa Ibrani-nya adalah batah. Setidaknya percaya memiliki empat pengertian. Yang pertama adalah to trust, percaya. Yang kedua, to have confidence. Yang ketiga, to be bold. Dan yang keempat, to be secure. Percaya itu artinya adalah penuh, percaya penuh. To trust your life in God. Dan yang kedua, having confidence. Percaya diri sekali bahwa hidup kita itu pasti disertai dan didukung penuh serta disupport oleh penyertaan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang tidak percaya diri? Berapa banyak dari kita yang tidak percaya bahwa Tuhan sesungguhnya menyertai hidup kita? Kemudian ada pengertian lain yaitu to be bold dan to be secure. Bold ini, kalau dalam bahasa Inggris itu sebenarnya artinya adalah teguh dan juga secure, aman, percaya. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi berandai-andai, bagaimana jika begini, bagaimana jika begitu. Enggak, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita mempercayakan penuh kepada Tuhan, we are no more questioning God. Kita tidak lagi bertanya-tanya, Tuhan arah hidup saya kemana? Tuhan apakah aman? Tidak bisa, saudara-saudara. Ilustrasinya adalah seperti asuransi. Ya, asuransi ini tidak ada wujudnya. Asuransi ini tidak ada fisiknya. Tapi toh kita percaya kepada asuransi. Kenapa? Karena kita dijamin. Insurance, yaitu dijamin. Kurang lebih seperti itu. Nah, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Mari kita gali lebih dalam, Bapak Ibu Saudara. Hati kita itu sebenarnya apa sih? Setidaknya ada beberapa pengertian tentang apa itu hati. Hati di sini di dalam bahasa Ibrani adalah lev. Lev ini memiliki beberapa arti, Bapak Ibu Saudara. Hati bicara tentang masalah. Yang pertama, pikiran.
1 Korintus 2 ayat 16. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan dengan hati kita, yang pertama adalah pikiran kita. Apakah pikiran kita adalah pikiran duniawi atau pikiran kita adalah pikiran Kristus? Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan, pasti kita memiliki pikiran Kristus. Bagaimana cara kita memiliki pikiran Kristus? Membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, menghidupi firman-Nya hari demi hari, sehingga kita memiliki pikiran Kristus. Pastikan pikiran kita dengan pikiran Kristus itu sinergi, sama. Jangan sampai kita memiliki pikiran duniawi, tetapi kita berharap bahwa Tuhan akan menolong kita. First thing first, ubah mindset kita. Ubah pikiran kita, sehingga pikiran kita menjadi serupa dengan pikiran Kristus. Pengertian hati yang kedua, yaitu adalah tekad. Yosua 1 ayat 7, demikian firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tekad diperlukan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memiliki hati kepada Tuhan, itu bukan bicara masalah perasaan saja. Ada tekad di situ. Apapun harganya, bagaimanapun sulitnya jalan yang harus saya tempuh, saya akan memiliki tekad untuk percaya kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita yang saat ini mempertanyakan apakah jalan yang saya tempuh ini benar? Tuhan, saya ikut Tuhan. Kok saya bangkrut? Tuhan, saya ikut Tuhan. Kok pernikahan saya sedang dirundung masalah? Tuhan, saya ikut Engkau. Tapi kenapa kesehatan saya memburuk? Bapak, Ibu, Saudara, ingat, kita harus memiliki tekad untuk melakukan kehendak Tuhan dengan teguh dan setia. Pengertian hati yang ketiga, yaitu kesadaran. 1 Tesalonika 5, ayat 6-8. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Sadar itu artinya, Bapak Ibu, kita harus tahu diri di mana kita ditempatkan. Kita harus tahu diri siapa kita. Kita harus tahu diri apa tujuan kita untuk hidup. Ketika kita bicara masalah hati, kita harus sadar sepenuhnya. Yaitu kita sadar bahwa kita anak-anak Tuhan. Sadar bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Mumpung hari masih siang. Jangan tunggu malam. Itu konotasinya dalam arti kata adalah mumpung waktu masih ada, Bapak Ibu Saudara. Kerjakan, lakukan kehendak Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Jangan mabuk, jangan tidur, tetapi sadar. Hati berbicara tentang masalah kesadaran. Yang keempat, berbicara tentang masalah selera, emosi, passion. Mazmur 1 ayat 1-2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tapi saudara, selera kita, emosi kita, passion kita, itu adalah harus melakukan kehendak Tuhan hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara, ini bukan bicara tentang masalah yang kita hadapi. Ini bicara tentang masalah habit kita, kebiasaan kita. Apakah kebiasaan kita duniawi atau melakukan kehendak Tuhan? Apakah selera kita melakukan kehendak Tuhan atau melakukan yang lain? Apakah selera kita lebih nonton drama Korea atau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Pilihan tergantung di tangan kita. Tapi ini adalah masalah selera, emosi, passion kita. Kalau kita bicara masalah hati, do your passion is doing the will of God. Apakah passion kita adalah melakukan kehendak Tuhan atau bukan? Dan kita harus mengakui
Dia dalam segenap jalan kita. Supaya apa? Supaya meluruskan jalan kita dan juga akan membuat jalan kita itu lurus. Mengakui itu setidaknya memiliki beberapa arti. Yang pertama, pengetahuan. Kita harus sungguh-sungguh memilih pengetahuan akan Kristus yang benar, supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Yang kedua, kita juga harus bersinergi. Mengakui Tuhan artinya bersinergi dengan Tuhan, bahwa saya nggak bisa melakukan ini kalau Tuhan tidak menyertai saya. Yang ketiga dari mengakui yaitu mengenal secara intim. Yohanes 10 ayat 14 berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Mengenal intim itu penting, Bapak Ibu Saudara. Jika kita memiliki pengetahuan yang intim dengan Tuhan, kita pasti akan berjalan di dalam jalan yang benar. Kemudian terlatih. Ibrani 5 ayat 14 demikian bunyinya, "Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat." Kita harus terlatih melakukan kehendak Tuhan supaya kita disebut anak-anak terang. Dan yang terakhir, kita harus memiliki hikmat. Ketika kita mengakui Tuhan, artinya kita memiliki hikmat di dalam Tuhan. Jadi kesimpulan yang bisa kita lakukan akhir-akhir ini, yang pertama, belajar untuk menambah pengetahuan di dalam Tuhan. Kemudian belajar untuk bersinergi dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, perdalam keintiman dengan Tuhan. Yang keempat, melatih diri untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, kejarlah hikmat, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pastikan hati kita, yaitu pikiran kita, tekad kita, kesadaran kita, passion kita adalah untuk mengejar Dia, supaya kita yakin dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Pada saat ini, saya juga dalam kesempatan ini akan membagikan praise report. Impact Community Indonesia mengucap syukur atas jawaban doa yang diperoleh jemaat. Mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion, memperoleh kecukupan dan sumber dana untuk modal usaha, kemudian mengalami lawatan Tuhan, pemulihan hati, dan ketenangan jiwa setelah mengikuti ibadah penyembahan. Puji Tuhan. Dan juga kita akan bersama-sama berdoa untuk request doa berikut ini, yaitu kesembuhan pemulihan dari anxiety, bipolar, dan post-traumatic stress disorder. Dan yang kedua, pokok doa kedua adalah kelancaran dan kecukupan dana untuk melangsungkan pesta pernikahan. Ketiga, kerinduan memperoleh pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Yang keempat, pemulihan rumah tangga dari perselingkuhan dan KDRT. Yang kelima, kelepasan dari jeratan hutang dan pinjaman online. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami ucap syukur, terima kasih bahwa kami belajar untuk mempercayakan hati kami, mempercayakan hidup kami, untuk bergantung penuh kepada Engkau ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa supaya jemaat Impact Community Indonesia pada saat ini, yang pertama, sembuh dari pemulihan dari anxiety, bipolar, dan post-traumatic stress disorder. Engkau yang memberikan kesembuhan kepada yang mengalaminya Tuhan, urapan penyembuhan-Mu pada saat ini hadir dan akan memberikan kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus. Kemudian juga untuk mereka yang merindukan kelancaran dan kecukupan dana untuk melangsungkan pesta pernikahan. Bapa, Engkau yang tahu, Engkau juga akan memberikan semuanya, Engkau yang mencukupi segalanya Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Engkau yang melancarkan dan akan mencukupkan dana untuk kelangsungan pesta pernikahan dari domba-Mu yang bergantung dan berharap pada Engkau ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, mereka yang rindu memperoleh pasangan hidup yang sepadan dan seiman, Tuhan, pada waktu-Mu yang tepat, pada saat-Mu yang tepat, biarlah ya Tuhan, jemaat-Mu yang merindukan pasangan hidup yang sepadan dan seiman, akan Engkau berikan pasangan hidup yang sepadan dan seiman sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan rumah tangga dari perselingkuhan dan KDRT. Tuhan, pulihkan rumah tangga keluarga supaya mereka menjadi keluarga yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan dan menyenangkan Engkau Tuhan. Dan terakhir kami berdoa juga untuk mereka yang kelepasan dari jeratan hutang dan pinjaman online. Bapa, kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau juga ya Bapa yang akan menyembuhkan, memulihkan mereka yang terjerat dari hutang dan juga dari pinjaman online.
Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan, untuk pemimpin kami di bangsa Indonesia ini, untuk bangsa kami, supaya bangsa kami senantiasa ya Tuhan ingat akan Engkau. Pulihkan bangsa ini ya Tuhan, buat bangsa ini maju, supaya bangsa ini ya Tuhan pada waktumu dan pada kairosmu ya Tuhan yang tepat, bangsa ini, bangsa Indonesia akan menjadi kemuliaanmu. Bangsa Indonesia akan menjadi sinar kemuliaan Tuhan di Asia Tenggara ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, kami mengucap syukur hanya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.